Oh, kayak gimana? Kayak asam gitu. Hey. Jadi aku tuh habis belanja, tapi yang satunya udah dimakan. Ini tuh kayak belanja jajanan aku SMA. Sayang sini. Sini. Iya guys, sekarang kita mau makan telur berkerak. Yes, telur berkerak ya. Telur berkerak. Kerak telur. Cepatlah. Ini tuh yang pertama sejauh keinginan. Sini. Nah, ini yang pertama aku beli lumpia basah. Tuh. Lumpia basah tuh dia tuh tuh kayak gini. Kembali. Jadi dia itu toge. Tuh. Gimana? Tuh mana? Tuh. Enggak lah, pokoknya mah ya udah kita makan dulu, kita cobain dulu lah. Kayak gimana sih rasanya? Nih aku suapin kamu. Kok gini rasanya. Mantap nih. Kayak gini guys. Tapi aku pengen yang kejunya. Coba buka yang kamu. Apa? Apa? Boleh minum. Minuman. Guys. Bukannya kuda. Susu kuda. Susu kuda. Nah, ini panas ya. Sedikit panas karena dihurungkan, guys. Menyala. Sudah dibuka. Dan itu ada kerak telur, jadi kerak telur ini nggak ada di daerah aku karena jauh banget dari peradaban. Tapi pas tadi aku jalan-jalan, ada. Tapi aku belum nyobain kerak telur, guys. Kerak telur, ini tuh aku udah lama nggak nyobain ini, udah berapa tahun yang lalu. Kayaknya enak banget ya. Enggak kayaknya. Cobain sih, kayak gimana. Kayak ini dong. Oh ini kerak telur. Kayak apa ya? Enak banget. Dia tuh kayak ketan. Kan nasi. Tapi kayak ketan. Campurin pakai itu enak kayaknya. Pakai ini juga enak nih. Ini kebanyakan topping, nggak ada togenya. Mantap. Ini, iya ya, tapi harus pakai sendok. Ini tuh lucu ya makan gitu. Tapi lu kerak telur lumayan juga ya. Apanya? Harganya ya? Ya iyalah. Aku pikir tuh harganya gocengan. Kerak telur yang pernah aku makan termahal adalah 105.000. Telur ini telur unta. Enggak.
enak tau. Mm-hmm. Enak kan? Hmm. Kayaknya, kayaknya kita makan-makan doang deh. Nggak ngobrol. Mukbang. Mm-mm. Tapi itu cobain sama kerak telur enak gak? Cobain. Sama kerak telur. Karena nggak usah pakai nasi, kenyang. Aku juga udah lama gak makan. Kamu yang pemendoran gak dimakan? Kerak telur nanti. Hmm, udah lama. Cuma mau makan lagi sekarang. Dan tempe mendoan ini kok gini rasanya? Oh, kayak gimana rasanya? Kayak asam gitu. Kayak udah basi. Basi itu. Wah. Padahal masih hangat loh. Minumnya lah. Aus lah. Itu pasti juga. Enggak. Oh iya, anjir beda rasanya. Oh iya beda. Nah. Udah sisa sedikit baru ngomong basi. Udah segini sisanya. Padahal masih hangat. Berarti sirupnya enggak? Iya. Sungai lagi. Sama keraknya. Ini cepet. Keraknya. Habis. Ini sih unik ya. Gue jadi makan yang unik-unik. Tapi dulu tuh aku tuh sempat pengen beli kerak telur sih. Mm-hmm. Tapi mahal, nggak jadi beli. Dulu kan itu. Soalnya lagi ke mesin-mesin. Enak kan? Hmm. Itu gini rasanya. Iya, gini kerak telur tuh rasanya. Hmm. Ini apa ya? Kerak telur terenak yang pernah aku makan. Mana? Ini. Wah. Ya. Jadi kamu kan belah di yang 100.000. 100.000 dapat 4 baru. Hmm. Ya. Yang aku ingusan. Cok minum ini biar makin asam. Langsung gak mau kerak lagi. Ih, mending ke bawah ya. Toginya gak ada ya? Dikit ya? Padahal toginya yang bikin goda tadi ya? Iya. Tempe mendoannya kesini coba. Kamu juga kan ada gehu basah. Gehu basah. Gehu pedas. Ada nih sih dulu, ini dulu ya. Pas semuanya. Emang minyak nih. Asli. Kercap. Agak keras ya? Apanya? Namanya kerak ya? Kalau nggak pedas namanya bukan kerak. Tapi korek. Nyala dong? Kan minyak labang tuh.
Udah habis turun ngomong sih. Habisin aja. Jadi ini video sama sekali tidak ada interaksi sama penonton karena kita sedang makan. Terus kata penonton, yang ngapain lo makan bikin konten gitu ya. Oh itu semua ngapain makan di video kan gitu kan. Terus kamu jawab apa? Video-video gua. Apa? Kayak seneng. Pakai itu kayaknya. Oke okay guys, sekian dulu video dari kita. Kita habis makan mau lanjut rokok. I'm solo, goodbye. Sudah. Nah, ini cengeknya pedas ya. Bagi. Ah.